poin. Yang pertama, international agreements entered into by the government of Indonesia which relate to matter of special interest of Aceh will be entered into in consultation with and with the Council of Legislature of Aceh. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Yo, Pak. Selamat. Kemudian yang kedua, decisions with regard to Aceh by the legislature of the Republic of Indonesia will be taken in consultation with and with the Council of the Legislature of Aceh. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh, DPR RI. Yang kelima, administrative measures undertaken by the government of Indonesia with regard to Aceh will be implemented in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintah Aceh atau gubernur Aceh. Yang dalam MOU. Dalam MOU. Yang baca dalam UPA. Bab PUT tentang kewenangan pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota. Pasal 8. Yang kawin dan tabunan hebohnya. Yang pertama, rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah akan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan. Jadi dalam buku MOU, konsultasi dan persetujuan punya anak setuju DPR Aceh, anak setuju Gubernur Aceh, hancur. Tapi dalam UPA, konsultasi diubah kata persetujuan dengan kata pertimbangan. Yang nanti pertimbangan, timang-timang, tidak timang, jangan. Nah, makanya ini penyebabnya. Maka apa yang akan terjadi kemudian, bamandum turunan-turunannya hana jalan, termasuk kanun, lehna MOU lahir undang-undang, dimayu undang-undang untuk bisa terjalankan secara teknis diatur PP, peraturan pemerintah. Diatur kemudian kanun. Tak pegat dalam MOU na, la UPA na, kanun, pegat kanun pertanahan. Pertanahan di pusat pindah ke Nawa Aceh. Kakak mau pegat dua tahun, tapi sampai arunya hana disetujui. Sehingga mantan tanya bak BPN. Padahal menyokana kanun pada pertanahan katidang di Aceh. Ubena izin HGU mandum pada PT Batu bayar huruf balik di Aceh. Kibahi kaya. Oleh karena ini, nyo mantan hana jalan, perlu lanjutan perjuangan. Yaitu melalui politik, jalur politik. Yang dilakukan oleh partai-partai yang ada di Aceh. Terutama partai Aceh.